Halo guys, bersama saya lagi dalam Oret Nopo channel terkini, sahabat-sahabat semua. Wow, menantu apakah wanted ataupun dikehendaki polis di Raja Malaysia. Jadi apa yang berlaku hari ini sahabat semua, menarik untuk kita dengar sidang media. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan yang menyatakan notis merah sedang dilengkapkan terhadap menantu abah kau ini. Ha, dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan adalah berkaitan dengan penyokong PAS yang menyesatkan sehingga membuat ugutan nak menjihir, menyihir, sihir dan sebagainya. Adakah ini ajaran daripada geng-geng lebay walan-walantit? Mari kita ikuti ya perkembangan berita. Tapi yang pertama adalah berkaitan dengan sidang media ya yang dilakukan oleh Timbalan Ketua Polis Negara berkaitan dengan menantu abah kau. Kertas siasatan kita apa ni, kita dah ambil statement dia pada 26 hari bulan, sorry, pada 26 hari bulan hari itu di IPK Perak pada pukul 3:30. Setakat ini ada dua laporan polis yang dibuat berhubung dengan kes Howard Lee ini, dan kes ni kita siasat buah 505C ya, iaitu dengan niat mengapikan mana-mana kaum ataupun golongan, dan juga di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. So, kita dalam proses untuk mengungkapkan kertas siasatan yang akan dihantar kepada pihak Jabatan Pegawai Negara nanti. Lagi? Ini menantu Mudin Yassin kan, Mudin Yassin? Yang tu kita akan maklum. Ada perkembangan tu? Dia ada beberapa detail yang pihak SPM yang kena bersama ni. Yang untuk menantu. Ada lagi beberapa perkara teknikal yang kita sedang tunggu daripada apa SPRM. Ini berhubung dengan permohonan melalui Interpol Red Notice. So apabila kita dapat lengkap tiba-tiba itu, kita akan buat permohonan resmi kepada Interpol. Abid Liu. Alright, sahabat-sahabat semua, itu antara kenyataan terkini ya, dan juga update berkaitan dengan notis merah Interpol untuk menantu Muhyiddin Yassin yang sedang dilengkapkan. Jadi katanya permohonan notis merah Interpol ke atas dua individu termasuk menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Dato' Sri Muhammad Adlan Berhan masih dalam proses dilengkapkan. Jadi, sebab ada beberapa details lagi yang perlu dilengkapkan. Itu antara kenyataan Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan hari ini ya, berkata terdapat beberapa isu teknikal yang kini masih dalam proses dikemaskini oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Karena apabila kami dapat lengkapkan notis merah Interpol, kami akan buat permohonan rasmi kepada Interpol kembali, katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di pusat latihan polis di Kuala Lumpur hari ini. Itu dia sahabat semua. Jadi semakin dijadi individu ini semakin dikehendaki ya oleh pihak berkuasa, khususnya polis di Raja Malaysia maupun SPRM sahabat-sahabat semua. Ha, satu lagi perkara yang menarik saya ingin saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua adalah apabila ya berlakunya kekecohan ya berkaitan dengan penyokong tegar daripada Parti PAS ini yang sehingga sanggup ya mengeluarkan kata-kata kononnya mau menyihir, melakukan sihir dan sebagainya. Ha, jadi kalau kita lihat ini antara keratan berita yang juga ingin saya kongsikan bersama dengan kita, mengatakan kecoh penyokong tegar PAS ugut nak sihir walau mengaku pejuang Islam. Wow, namanya Parti PAS, namanya pejuang Islam, menggunakan nama agama dan sebagainya. Tetapi inilah ya sifat-sifat daripada penyokong-penyokong PAS sahabat semua. Bukan saja penyokong mereka, juga ya pemimpin-pemimpin mereka. Kalau kita lihat hari ini, kecoh di media sosial seorang individu yang sahih
merupakan penyokong PAS melakukan ancaman dan ugutan dipercayai secara sihir terhadap orang lain. Tangkap layar perbualan milik akun Facebook atas nama Johnny Jane itu antara lain menasihatkan mangsa ugutan terbabit supaya menjaga baik-baik anak dan istri. John juga memberikan amaran agar jangan terlalu berani karena tak pasal jemu berubat dan berkata jangan hanya disebabkan laki berkenaan anak dan istri, mangsa yang menjadi mangsa mendapat masalah. Lebih mengejutkan sekaligus menguatkan ugutannya apabila John melampirkan gambar keluarga mangsa dan komentar lawa gambar bro dan comel itu semua katanya. Nanti kalau demam ke apa jangan pergi ke klinik bro, tulisnya dengan meninggalkan emoji ketawa. Walaupun begitu, babat sihir itu dilihat memilih pada bulan mengikut takwin Islam untuk tujuan sihir yang dirancangnya. Dakwanya bulan Rabiul Awal yang juga bulan keputeran Nabi Muhammad haram untuk tujuan jahat itu, sebelumnya perlu tunggu masa dia katanya. Ada masa-masa dia boleh buat, ha, itu tulisnya. Jadi dia juga ya mengulangi ugutannya dengan mengaitkan gambar keluarga mangsa yang dimuat turun daripada media sosial itu. Oke lah bro, nak print gambar dulu. Simpan siap-siap, bye-bye, haha, pagar siap-siap bro, kata John lagi. Susulan itu orang ramai menasihati individu yang diugut tersebut supaya membuat laporan polis dengan menyertakan tangkap layar perbualan mereka. Ha, itu antara yang berlaku sahabat-sahabat semua. Ada juga yang meninggalkan meme berupa tangkap layar kecaman ahli parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Kamal pada 2009 yang berkata bodoh penyokong PAS. Itu dia sahabat semua, diulang kembali. Kalau kita boleh nampak ini antara posting ya yang juga dibuat ataupun dimuat naik oleh warganya ya berkaitan dengan posting daripada Wan Faisal, ha, yang kini bersama dengan PAS, bercium peluk dengan PAS dan sebagainya sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat secara jelas ya dikatakan di sini ada juga ya apa nih, sementara itu semakan harapan Deli akun Facebook Johnny Jane juga mendapati lelaki itu dilihat begitu obses menyerang dan menfitnah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ha, itu dia. Beginilah jadinya ya sahabat semua, apabila terlalu obses dengan parti yang kita lihat hari ini, yang juga digelar oleh Mahathir sebagai parti kafir, yang digelar juga oleh Abakau sebagai parti ajaran sesat. Ya hari ini sahabat semua kita boleh nampak betapa sesat dan menyesatkan penyokong-penyokong mereka. Kenapa? Ya ini yang kita lihat di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Ya mungkin mereka belajar dengan kata-kata kesat, dengan perbuatan-perbuatan yang hina menjijikkan seperti ini daripada pimpinan-pimpinan parti yang disokong oleh penyokong tegar seperti ini sahabat-sahabat semua. Apa mengejutkan? Tapi inilah realitinya. Jadi benarlah kata-kata Abakau bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Itu pandangan kita. Bagaimana pandangan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Depan Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.